对我伤害力这么弱？宿主可在商城购买物品。那？刚才大话一套一套，我让你后悔生下来。加油！加油！加油！Halo good people, gimana kabarnya? Kumaha Damang, semoga pada sehat badan maupun dompetnya. Di video kita kali ini akan merekap alur cerita Donghua berjudul Fang Yu Quan Kuai. Bercerita tentang seorang pria bernama Liu Xiaobai, murid terlemah di antara beberapa jenius di sektenya, yang memiliki spesialis sebagai pertahanan terkuat dan counter serangan terkuat juga. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja merekap alur ceritanya. Cerita berlanjut ketika Lin Feng merilis artefak saktinya karena melihat kesombongan dari diri Liu Xiaobai. Oh, 我是个正常男人，你对我开屏没用。无边无量无边无敌，混蛋！Pertarungan pun dimulai, namun Liu Xiaobai bisa menahan semua serangan Lin Feng dengan perisai pertahanan yang sangat kuat. 你居然用护身法吗？有本事你攻过来！Hanya mengandalkan teknik kelemahan otot yang didapatkan setelah diracuni senior Yan Wuxuang sebelumnya, Liu Xiaobai bisa mengalahkan Lin Feng dan mengambil kipas artefak sakti miliknya. 身体，提不起劲儿。Liu Xiaobai berencana untuk menjual artefak sakti tersebut. Sementara itu Lin Mang, kakak dari Lin Feng, murka tatkala melihat adiknya dikalahkan oleh Liu Xiaobai. Setelah itu Liu Xiaobai mendekati seniornya yakni Liu Jinsui karena sebagai salah satu dari jenius muda puncak Piao Miao, itu akan menjadi tempat yang cukup bagus bagi Liu Xiaobai menjual artefak sakti kipasnya. Lalu Liu Jinsui ditantang bertarung oleh murid sekte yang lain, namun dia menolak karena tanpa bertarung pun udah masuk ke dalam 10 besar. Liu Jinsui mendekati Liu Xiaobai lalu dengan sedikit pujian pada kipas tersebut. Bahwasannya itu adalah senjata spiritual kelas menengah membuat harganya naik menjadi 50 batu roh. Ijin zhongpin lingqi. 50, Liu Shifu lah. Namun ternyata itu membuka fitur baru pada sistem yakni item mall. Kesadaran Liu Xiaobai dipaksa memasuki item mall tersebut yang menjual berbagai macam artefak sakti. Bagus. 下次一定考虑。只要五十灵石，神级澡堂。Dan Liu Xiaobai membeli berbagai macam rune ilahi dan sebuah potion dari item mall sistemnya. Dibantu oleh senior Liu Jinsui membuat semua dagangannya laris manis dibeli beberapa murid sekte yang lain. Ya? Gonghua Liu Zhan, ini adalah karya yang besar. Saya mau, 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 saya Namun tiba-tiba ada seseorang yang menyerang Liu Xiaobai. Beruntung ada Liu Jinsui di sana dan dia adalah Lin Mang yang mau membalaskan dendam karena kekalahan adiknya pada Liu Xiaobai. Lin Mang berada di peringkat ke-9 dan dia menantang Liu Xiaobai untuk bertarung. Jika kalah, maka peringkat tersebut akan menjadi milik pemenangnya. Walaupun udah dilarang oleh Liu Jinsui, namun Liu Xiaobai tetap mau bertarung karena tujuannya untuk menjadi nomor 1 di dunia. Li Xiaobai, 上台! Liu 师兄, 这要成为天下第一的男人。
林莽师弟，九师弟，只要你不理他，他也奈何你不得。Mengalahkan Lin Mang akan menjadi batu loncatan pertama bagi Liu Shoubai mendapatkan peringkat 10 teratas dan menjadi terkenal di seluruh sektenya. Pertarungan pun akhirnya dimulai, tak kalah Liu Shoubai merilis rune ilahi. Namun Lin Mang justru yang memukuli Liu Shoubai dengan sangat brutal. Lin Mang akan mengampuni asalkan Liu Shoubai mau meminta maaf dan berlutut padanya. Namun Liu Shoubai sebagai orang yang ingin menjadikan nomor satu di dunia ini, dia terus bangkit dan bertarung. Lin Mang 是想把李小白打废吗？在这儿，实力差距这么大，还不认输？Lin Mang terus menghajar Liu Shoubai dan ternyata ada sebuah rumor mengatakan pemulihan cepat milik Liu Shoubai itu terjadi karena senjata ajaib. Tiba-tiba sistem mendeteksi darah Liu Shoubai tinggal 10% aja memicu skill counter perisainya yang bisa dengan mudah mengalahkan Lin Mang. Lalu Liu Shoubai telah menjadi peringkat 9 dari 10 teratas di sektenya. Pertarungan telah berakhir dan Liu Jinsui tiba-tiba meminta bagian hasil penjualan pada Liu Shoubai. Karena jika bukan karena dirinya yang berbohong membagus-baguskan artefak sakti milik Liu Shoubai, maka itu nggak akan laku sama sekali, bahkan dengan harga yang sangat tinggi. 看在师兄刚刚陪你一唱一和的份上，那我只好告诉他们真相喽。大衡量，下次有这种活记得还叫我。好了，给你。Sementara itu, ketua sekte mendapatkan undangan dari kerajaan Jin Yuan untuk mengirim pasukannya karena ada sebuah kekacauan terjadi di Divine Beast Mountain, yakni kemunculan sebuah harta karun kuno. Kesen Shou San Mai Yao Shou Bao Dong, Yue Shi Zhong Bao Chu Shi. Bocuo, Bao Wu Jue Bu Neng Pang Luo Bie Jiang. Kerajaan Jin Yuan bahkan telah mengirim utusannya sendiri pada sekte, walaupun salah satu tetua menolaknya. Namun ini semua demi reputasi sekte pembasmi iblis. Maka ketua sekte memutuskan untuk mengirim bantuan untuk mendapatkan harta karun tersebut dan terpaksa menunda jalannya kompetisi. Nima shuo de dou dui, ai qu bu qu. Zanting da bi, dian bing chu fa. Sementara itu Liu Shoubai memutuskan untuk membeli sebuah kolam ilahi dengan harga 50 batu roh di item mallnya, lalu dia merakitnya sendiri. Tiba-tiba kedua seniornya datang dan berendam di kolam tersebut. Dia adalah Yan Cheng dan Su Yunbing. Ternyata bukan kolam biasa karena itu bisa memulihkan kekuatan spiritual yang telah digunakan secara berkala. Yan Cheng gak menyangka adik juniornya bisa melakukan hal semacam ini. Tapi tiba-tiba muncul guru dari 7 jenius muda puncak Piao Miao. Dia adalah Feng Liji dan penerjemahnya. Kedatangannya untuk meminta murid-murid segera pergi ke Divine Beast Mountain dan mendapatkan harta karun kuno. Su Yunbing bertekad akan mendapatkan harta karun tersebut demi gurunya ini. Pesan dari gurunya adalah mereka membawa Liu Shoubai yang terlemah di antara jenius muda dan melindunginya di sana. Oh,
Oke, jadi segini dulu aja untuk pembahasan video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Bye-bye.